Teman semua, kalian lagi di Wajoni dan kini gue akan bukan gameplay dari Warnet Live. Di sebelumnya kita sudah mengalahkan siapa itu ngajak teman-teman. Dan enggak teman-teman. Ini kita akan mencoba menemukan si baru dari di Warnet Live ini teman-teman. Gue gak perlu gini lagi promosi ke wanita dan inilah yang terbaru teman-teman, si Nerva. Dan maaf teman-teman kalau ada yang bersih di luar teman-teman, stibor, ada yang bangun rumah teman-teman, terus ada burung berkicau, terus ada motor lagi. Jadi kita ngobrol sama Nerva. Halo, nama saya Nerva. Saya detektif supernatural yang ditugaskan untuk datang ke kota ini. Tugas saya adalah memecahkan misteri-misteri yang ada di berbagai kota. Berbagai misteri sudah saya pecahkan. Yang terakhir adalah misteri Yeti di Bakso di kota Bakso. Ini saya diminta untuk datang ke kota Warnet untuk menyelesaikan dua kasus sarah dan kasus misterius yang muncul di kota ini. Wah, saya laporkan. Dua kasus Sarah sudah selesai, jadi tersisa satu kasus lagi. Karena melihat sesuatu yang mencurigakan, tolong segera hubungi saya. Oke, siap. Benar, Pak. Di mana kasus itu, teman-teman? Kita coba cari, teman-teman. Ada sesuatu yang misterius katanya. Apakah itu, teman-teman? Untuk kamu tahu ya. Mana ya? Dengan teman kiskali. Kok gede? Di mana nempon yang feeling gue. Coba makan dulu. Oke. Kita kasih ini. Lakuin. Lu. Mamanya mana? Udah pulang ya. Waduh, gue kasih hadiah temen. Sandal emas. Berarti kita cari mission selanjutnya. Dimanakah? Oh, apa ini? Oh, ada jaki. Wah, besar sekali dong. Oh, speed dulu. Tunggu sebentar. Ini gue belum gini teman-teman ya. Selesaiin mission-nya. Ini ada sapu juga. Sapu ajaib. Buat apa sapu ajaib ini? Buat apa sapu ajaib? Wajib gratis. Udah bisa kasih. Ini. Tekora. Ya. Tekora ada kan? Ini ada ya. Tekora gratis dong. Tolong tekora gratis dong. Ini cepat. Oh, sudah. Oh no. Oh, hampir aja. Cepat. Tunggu. Resmian. Kita kembali lagi ke sana teman. Mungkin bu Nerva. Nerva.
Friend. Ini mau juga sih. Halo, apakah ada menunggu satu? Oh, suatu jaga kaki? Iya, benar sekali. Menarik juga. Menarik ya. Demi aku di lokasi jaga kaki tersebut. Aku akan mengikutimu tadi di belakang. Boleh nggak? Tunggu ya duluan ada tinggal teman-teman. Lihat si gue kosong. Tidak. Gue menemukan bug kayaknya teman-teman. Di warnet box simulator kok bisa teman ini pas misalnya jalan dia teman teman ada bisanya tuh ada bunyi dia di jejak kaki dia sebentar mana dia kita kemana lagi teman-teman. Oh, ada polisi. Lapor polisi. Belakang ini saya mendapat beberapa laporan dari warga. Oh, apa? Katanya ada banyak stok makanan yang hilang dicuri. Oh. Anak-anak juga berkata ada sosok aneh berbulu yang muncul di kota ini malam hari. Tolong lebih jaga-jaga di keluar di malam hari. Masyap. Tolong lebih jaga-jaga jika keluar. Oh, dah ya. Oke, siap Bapak. Apol. Mana lagi ya? Mana lagi gue? No. Oke, teman-teman, kita lihat dia. Bu Nerva. Aduh. Menurut polisi, makhluk ini mencuri makanan dari warga. Mungkin ulah kelalaian seperti itu dulu. Tapi jejak kaki yang kita temukan berkata lain. Jejak kaki sebesar itu tidak mungkin milik tuyul. Ya sih. Sepertinya ada yang harus kita selidiki lebih dalam. Tiki seperti apa nih? Dia kebenaran. Ikuti tidak orang teman tidak baik tidak baik kayaknya ke kiri deh kanan kemana dong dia. Oh di sana maksudnya teman-teman. Oke kita cari dulu ya Nadine. Selanjutnya nah ada dia ternyata ada sini aduh benar-benar pas aku hari ini kenapa berapa menit lalu aku sedang pergi ke toilet sebentar terus toilet aku mendengar suara umam ini saya besar pergi aku bergas kembali dan melihat tanda cakar di dinding. Wah dan beberapa batang emas aku terdapat bekas gigitan. Waduh sangat berbahaya bisa kamu membawa petungan emas dan perlindungan diri. Untuk kebutuhan emas teman-teman. Ini dia. Sekarang ini ada benar-benar. Harus beli petungan emas nih. Petungan emas ada dua. Wow. Untung uang gue banyak. Mantap. Saya bukan teman-teman. Setelah itu kemana dong? Nih sini. Nah, kasih sepertinya aku juga perlu melapor kepada polisi. Besok sebenarnya sudah tahu, oke? Okay. Gue kan menemukan punya lagi
Nir, padam. Lu Pak Satpam yang mendengar umum yang kencang dari kota sebelah, benar kan? Oke, dukunku mengabari kalau semuanya itu baik-baik saja. Jika ada hal seperti ini, biasanya dia ikut campur. Oh, si dukun. Walaupun aku tahu dia masih kuat, tapi dia sudah tua. Benar juga sih. Aku sudah menjaga aku dari masa kecil. Aku tidak akan dibiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Segera bantu ya, coba. Tunewa membawa lengkap pandem. Ya, kursus sudah siap. Aku membawa banyak sekali seperti bius untuk makhluk itu. Wow, benarkah? Makhluk itu pasti stres karena dia berada di kota besar ini. Dibingungnya. Kita harus mengetikannya sebelum dia melukai warga di sini. Benar sekali. Coba ya. Apa kabar dari warga? Katanya ada makhluk di taman lama. Sayangnya aku lupa nanya detail lokasinya di mana. Mungkin kita coba cari teman-teman. Loh, kita ke mana depan? Mana nih? Dilihat dari bentuk kaki, aku kira tangannya juga sama besar. Nukum macam ini pasti bisa makan batu yang besar. Aku tebak dia juga memiliki tangan yang seperti manusia, kera dan gorila. Ini bisa membuat dua orang, bahkan tiga orang dengan mudah. Waduh, tapi dia kenapa ke sumur ya? Gak tahu juga. Ini harus kunaikan ke kakek dukun, mungkin dia tahu. Terus bawa ke tempat dia yang tinggal. Di mana dia tinggal? Kota seperti ini tidak pantas untuk makhluk sepertinya. Oke, tapi sebelum itu aku informasikan ada yang perlu. Kota yang sedang perlu harus kesana untuk ini ada ceritanya dia. Kalau kita hanya sebentar bertemu sebentar. Tapi terima kasih sudah bertemu sama-sama. Sampai jumpa Nerva. Nerva dan Bigfoot akan kembali di game baru di War Hiding to Master City. Gamenya Andi. Oke. Ada teman-teman selesai tepat. Kan ada 5.